Hai guys, dalam video kali ini saya akan mencoba kembali sebuah RC remote control ini. Ini habis saya tes. Ini kuat berapa lama ya buat mainan ya? Coba kita coba. Ini saya akan mencoba untuk ngecek RC seperti ini tuh bisa enggak naik dronjongan seperti ini ya. Coba ya. Kuat mager lah ya. Bisa bos. Wah macet. Takut kuat guys. Wow. Takut kuat ini. Tak kuat biasanya. Nah intinya. Wow, kayaknya udah lemah di baterai nih guys. Jangan atuh. Enggak kuat lagi. Terakhir mundur. Pelanggaran nih. Ya mungkin karena baterainya udah hampir habis ya. Tadi sebelum dibuat syuting sudah dipakai sebentar. Yuk. Ini udah tak dipancing ini. Kuat. Kuat. Ayo naik, naik ke puncak gunung nih. Ayo, wow. Wah, iya ini mobil ini, terus nyalang mobil ini. Weh, tak tinggal weh. Coba non-stop santai baterai ini ya. Wuh, ini nyindir tapi. Ber, pokoknya sampai habis baterainya ini. Wobong. Masih berjalan dengan lancar. Sisi kuat ya. Nah ini udah mulai ngoyo ini. Hehehehe.
Ya, ini kayaknya baterainya emang sebenarnya awet, cuma harus dipancing ya ini, kalau kayak udah lemah itu loh. Entah itu dinamonya atau apa, karena sudah sering saya gunakan. Ini kalau dipencet enggak bisa. Tapi kalau dipancing pakai dorongan dorong gini bisa dia. Enggak tahu itu apanya ya. Mungkin jika teman-teman ada yang tahu, jika kalian ada yang tahu, ya silakan kasih saran. Udah lah. Nah, ini yang untuk RC ini murah ya, seperti yang di video sebelumnya ini harganya 200 berapa gitu. Cuma ini beberapa hari yang lalu saya pakai itu kekurangannya itu di bagian sini. Jadi belokannya, nah dia itu yang untuk kiri ini kayak udah lekrek apa-apa gimana itu, nggak mau balik. Kalau yang kanan mau dia, kalau yang ini mau. Nah, kalau yang ini loh agak berat sekali, tapi buat jalan tetap aman. Nah, begitu. Semoga video kali bisa bermanfaat. Terima kasih telah melihat video ini. Saksikan terus di video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, support terus channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.